Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hafiz bin Suhaimi. Saya dari Sekolah SK Sultan Hishamuddin Alam Shah. Tujuh cara simpul dan ikatan. Tulis. Pertama, simpul mati. Simpul mati digunakan untuk mematikan hujung tali. Buku sila. Kiri, kanan, atas kiri, pusing kanan. Kiri, atas kanan, pusing kiri. Jadi dia macam ni. Simpul buku sila menyambung dua tali dan sama, yang sama saiz. Cara nak buka dia, tarik. Simpul bunga getih. Ini. Lepas tu masukkan. Jadi. Pusing. Ini masuk dalam ni. Ini tiga. Jadi macam ni. Simpul bunga getih menyambung dua tali yang tidak sama saiz. Tali licin dan tali usai. Nombor 4, tindih kasih. Lepas sekali buat B. Lepas tu masukkan. Jadi macam ni. Simpul tindih kasih digunakan untuk membuat tanjul yang tidak boleh bercam mencerut. Nombor 5, angka 8. Angka 8 sebagai ikatan sementara pada hujung tali agar tidak tercabut, tidak terbokok atau terurai jika tali pecah. Yang keenam, simpul menok. Simpul manuk. Nombor 6, simpul manuk. Simpul manuk mengikat objek atau pancang atau lain-lain. Ikatan manuk.
keten balak untuk menaik menaik dan menurunkan barang-barang di tempat tinggi atau rendah. Tiga. Lima alatan kerja masa. Pertama sekali, kain anduk untuk mengampun, mengaku bahagian kecederaan dan kekalahan. Bandage membuat bulatan balutan memberi tekanan pada pendarahan. Alcohol pad untuk mencuci sebarang kotoran pada luka sebelum balut. Plaster luka untuk menetapkan kedudukan ubat dan memberi tekanan pada luka pendarahan. Pin keselamatan untuk menetapkan kedudukan kain anduk. Buku sila. Last kali kita kemaskan.